Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Aku masih mencintai kamu. Kita pasti akan menikah. Pasti. Cynthia tidak bisa menikah dengan kamu. Kenapa? Karena dia sudah menjadi istriku. Mama! Eh, pelayan banget gue gampar lo! Di, Martin nolongin kamu ya? Hati-hati lo. Semua itu rencananya si Martin. Dan preman yang tadi juga suruhannya si Martin. Mira, Mira. Ini buat kamu. Kalau mau ketemu Mami, Mami pulang nanti jam 7. Tapi kalau mau ketemu Handi, Handi pulang bareng Mami. Papi mau ketemu kamu, Mira. Papi memang salah, karena tidak memberikan ini langsung sama kamu. Kamu pikir, semua sikap Mira selama ini karena bingkisan-bingkisan ini. Karena ketidakhadiran kamu di saat-saat Mira sedang butuh seorang ayah. Tapi enggak, itu dulu. Sekarang Mira udah tahu, kalau Mira nggak boleh punya harapan untuk mempunyai seorang papi seperti kamu. Mira, papi menyesali semua itu. Tapi biar bagaimanapun, Mira anak papi. Papi gak bisa melupakan buah hati papi yang paling papi sayangin. Cukup! Kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Kalau kamu memang sayang Mira, Mami, dan Handi, kamu gak bakal ninggalin kita untuk nikah dengan cewek lain. Kamu itu pembohong. Mira benci kamu. Mira, 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 dengar papi dulu, Mira. Mira, pergi dari sini. Mira nggak mau ketemu kamu lagi. Tolong temani Mira ya. Iya. Tadi bokap lu titip pesan ke gue, katanya gue suruh temenin lu dulu. Lu gak apa-apa kan, Mir? Gak apa-apa kok. Meskipun gue bingung, tapi gue ngerti banget kok perasaan lu. Lu gak salah kok, Mir. Tapi lu tau gak kenapa gue rada-rada bingung? Kenapa? Gue tuh bingung gimana caranya nangin perasaan lu. Mestinya sih sekarang lu gue peluk. Tapi, gak deh, gak. Ntar lu ketagihan lagi. Udah, pede banget sih lu. Udah, jangan cepetin dulu dong. Muka lu jelek tau gak? Udah. Ih, rasakin lo. Selamat malam. Malam juga. Maaf mengganggu ya. Emang ganggu kok. Silakan masuk. Apa? Mami kamu ada? Mami! Ku kaget, kelip cetar aja. Ini Oscar, coba joget. Tuh, bukan nama Oscar. Pak Johnny Quest. Kok Johnny Quest? Johnny Quest itu tokoh kartun, ya. Tapi badan dan tampangnya itu seperti saya, maco, tapi sedikit kocak. Udah tahu. Iya, saya ini kan memberitahu yang belum tahu, kan jadi tahu ya. Mari, silakan duduk. Kamu tuh ya dari dulu nggak berubah juga. Sorry kemalaman nih, abis Petan saya dong. Juga nyari alamatnya. Sini sayang.
sama mami waktu SMA. Kok bisik-bisik sih? Ini kelihatannya kedatangan saya ini kurang tepat waktu ya? Emang, kok tahu sih? Om paranormal ya sama kayak saya nih, hebat dong. Malam-malam ini ada apa ya Oscar ya? Kebetulan numpang lewat. Tapi sekalian mampir ya ini. Mau mengantarkan ini nih. Biar Mira punya baju cadangan seragam olahraga. Pak Johnny Quest, Mira mau ke belakang bikin minuman buat Pak Johnny Quest dulu ya. Ini? Lah kok ketawa terus sih? Kayak orgil. Om ini memang selalu tertawa. Karena tertawa itu bagus sekali untuk kesehatan. Jangankan lagi sedih atau gembira. Marah saja om tertawa. Om cuma tanya lagi nih. Om bukan pacarnya mami kan? Kamu mau? Om gak mau ngajak mami merit kan? February 29th on Cartoon. Jatuh. Halo, anak-anak. Mami dan Papi sudah di rumah nih. Om Jojon Kus bilang apa sih? Katanya om gak mau nikah sama Mami. Terus gak mau pacaran lagi sama Mami. Lah, kok sekarang jadi beneran sih? Om Johnny Quest sekarang sudah menjadi papi kamu yang baru. Mami, jangan Mami! Mami, jangan! Jangan mami nikah beneran sama om Oscar. Tuh, liatin dulu nih. Mami, 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 mami. Aduh sayang, kan masih 4:30. Kok kamu udah bangun sih? Andy mimpi, Mi. Mami nikah sama om Oscar. Terus mulut Candy diplester, diikat lagi sama Om Oscar. Kamu aja kebanyakan ngobrol sama Om Oscar, jadi kebawa mimpi deh. Ayo, bawa cepet yuk. Tapi Mami janjikan gak nikah sama Om Oscar. Aduh sayang, ya mana mungkin. Tapi kalau kamu bandel sama nakal, nanti Mama kawin lagi loh. Yuk, bawa lagi yuk. Mami, Mami. Diam itu emas. Iya tahu. Ah kena burgetnya nih gua ajem. Kata buku, manusia kerabat dekatnya kera. Kerabat kan
artinya saudara. Berarti papa, mama, dan Yesa saudaranya Kera dong. Gak begitu sayang. Jadi menurut buku itu, manusia purba mempunyai kemiripan tulang dengan Kera. Oh begitu. Iya. Untung ya pa, Yesa kan gak mau dibilang saudaranya Kera. Ya gak begitu dong. Jadi Yesa itu anak papa yang cantik dan pintar. Sekarang Yesa berangkat sekolah ya. Iya deh pa. Hey, ma. Ya. Pa, sebentar ya, Pa. Kok perasaan saya nggak enak ya? Apa nggak sebaiknya kita mengungsi dulu? Saya khawatir Hari akan berbuat nekat. Hari? Soal Hari nggak apa-apa kok, Ma. Mama nggak usah pikirin soal Hari. Jadi Mama nggak usah khawatir, biar Papa yang pikirin. Aduh, habis gimana ya, Pa? Saya kan nggak mau kalau Hari mencelakakan kita. Sudahlah, Ma. Yang penting Mama berdoa. Mudah-mudahan tidak ada satupun kejadian buruk akan menimpa kita. Saya dan Pak Andre sedang mencari jalan keluar yang terbaik. Sekarang, Mama berangkat aja ya. Pak Bagio, sebentar. Ya. Pak Bagio, baik. Tolong jaga mereka. Keselamatan mereka ada di tangan Pak Bagio. Kemana pun mereka pergi. Baik. Ya. Sayang. Selamat pagi, brother. Saya peringatkan kamu. Kalau kamu sentuh istri dan anak saya habisi kamu. Oke, okay. Fine. Jalan, Pak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.